Kita sekarang bagi di stage terakhir teman-teman ya. Di dalam chapter yang ketiga tadi ya. Ini adalah bosnya guys. Ini bosnya teman-teman ya. Bosnya ini seperti apa guys? Kita saksikan bersama guys. Kita akan ajar bosnya teman-teman ya. Di Wild West guys. Waduh, itu dia bosnya guys. Ya Allah guys. Ini aja. Agak kerbau naik begini ya teman-teman ya, profesornya guys. Ini nyawanya segini teman-teman ya. Oke guys. Belum apa-apa, udah mau gila-gilain aja tuh ya. Gila, waduh. Berbahaya guys. Kita pakai setrum-setrum dulu teman-teman ya. Kita pakai beginian juga teman-teman. Nah, sayangnya ini kita harus milih-milih begini ya. Jadi di sini tiga agak matahari guys. Yang ada hanyalah pemilihan apa namanya tumbuhan guys ya. Waduh bosnya guys. Ya agak kakek-kakek teman-teman ya. Bosnya agak kakek-kakek guys. Nih gue kasih nih jus jus. Ternyata bosnya bisa berkurang nyawanya guys ya. Tapi profesornya ini akan ada di setiap chapter guys ya. Jadi kita tidak bisa apa namanya itu, tidak bisa menghabisi bosnya dalam chapter yang ini guys ya. Pasti bosnya akan lari tunggang-langgang guys ya. Tapi nggak masalah teman-teman, kita akan hajar guys. Nih semangka, semangka, hajar semangka. Sudah mulai banyak itu, banyak bambu nih ya. Nih gue kasih semangka bu. Kita coba ultinya melonnya, warnanya biru laut ini guys. Melon es ini teman-teman. Waduh guys, ternyata mereka juga jadi es ya. Kalau jadi es ini gerakannya kayaknya agak sedikit lambat begitu ya. Oke teman-temannya, kita kasih kentang dulu guys. Wah, kentangnya pakai perisai teman-temannya, dia lebih kuat guys. Nih gue kasih ulti guys. Wah, ada zombie mainan piano. Coba ya, ngapain coba ya zombie berpendidikan guys ya.